Ya, teman-teman, kita coba dulu dari sini ya. Jadi kita mau mencoba aplikasi ini dengan cloud ya. Jadi tanpa harus melalui lokal desktop, tapi melalui cloud. Namun tetap harus teman-teman harus menginstal ya, seperti step-step sebelumnya harus diinstal UiPath-nya. Nah, kita masuk ke web cloud.uipath.com ya. Ini kita enter, nanti tampilannya seperti ini. Ini sudah saya unduh, sudah saya invite ya, dan saya beri permission bisa menggunakan ini. Jadi contohnya ini kita klik continue with Google karena kita sudah pernah sign up sebelumnya. Kemudian pilih email yang teman-teman gunakan. Oke, kita tunggu. Lalu pilih yang ini, kalau misalnya ada pilihan digital pro app ya, yang sosmed automation, kalau muncul seperti ini, karena di situ saya ada dua organization jadinya muncul pilihan, tapi kalau belum ada lebih dari satu maka hanya satu saja. Oke, jadi sini sosmed automation, kita mencoba testing di sini, kita klik proses ya, nih tab yang sebelah kiri, kita klik proses. Proses, oke, di sini saya sediakan tiga skenario ya, yaitu auto like versi Indonesia. Kalau menu teman-teman itu tulisannya di sini Indonesia, kalau ini kan bahasa Inggris ya. Contohnya ini punya saya nih, friends, group, speech. Terus ini juga ada ini like, comment, share. Ini kan bahasa Inggris ya. Nah, jadi nanti teman-teman pilihnya yang ini, ya FB Pro auto like English social media. Nah, kalau ini nanti untuk script saya jelaskan, ini auto like dulu ya, auto like Inggris. Lalu teman-teman ke sini, ke run process, klik sini, di sini. Oke, proses nanti bisa dilihat di sini, sudah status-statusnya sebelah kanan sudah terlihat ya, apakah berhasil atau fault atau sedang running seperti ini. Nah, sudah running, kita tunggu sebentar. Oke, lalu muncul seperti ini ya, yang tanda ini kita klik. Nah, ini berapa banyak like? Ya, misalnya teman-teman mau contohnya 4 like dulu ya di beranda. Jadi sebelumnya kita juga sudah buka Facebooknya di timeline atau di sebuah grup atau bisa juga di profile orang tertentu. Ya, bebas mau di timeline juga boleh. Nah, ini kita klik oke. Sini. Nah, lalu dia mulai berjalan melike sebanyak sejumlah yang kita tentukan. Misal tadi 4 ya, tadi 1 2 3 dengan delay tertentu ya supaya tidak dianggap bot ya. Ya, 4. Oke. Oke, berjalan ya, selesai. Oke, kalau kita lihat tadi di sini ini kalau lihat statusnya kita update, klik di sini ya, maka sini successful ya, di sini berubah menjadi successful tadi running ya. Nah, itu jadi kita sudah melike sebanyak yang tadi kita tentukan, ada 4 1 2 ya, ada lagi 3 ya, 4 eh mana tadi 1 2 3 4 ya, 4 udah 4 gitu ya teman-teman. Itu untuk yang auto like ya. Nah, auto like ya. Kemudian nanti selanjutnya yang script ya, script friend list ya di video berikutnya.